Gideon Tengkar dan Rieta Amalia kini tengah berseteru terkait harta Gonogini. Tak berhenti sampai di situ, Gideon Tengkar bahkan menggugat kedua putrinya, yaitu Nagita Slavina dan Marsha Tengkar, imbas dugaan pemalsuan surat. Di saat kasus ini bergulir, Gideon Tengkar membongkar komunikasi dan hubungannya dengan sosok putri sulungnya, Nagita Slavina. Ia mengaku sudah lama tak berkomunikasi dengan istri dari Raffi Ahmad tersebut. Menariknya, Gideon menyebut bahwa setahun yang lalu, itu ia terakhir kali berhubungan dengan Nagita. Bahkan, di saat itu, Gideon Tengkarlah yang datang berkunjung ke rumah Nagita Slavina karena merindukan sang cucu. Tak berhenti sampai di situ, Gideon bahkan menyebut Nagita Slavina sudah tak mau lagi dekat dengan dirinya. Namun, ayah mertua Raffi Ahmad ini masih menganggap Gigi anak, sehingga ia rela menemui Nagita Slavina secara langsung. Gideon mengungkap bahwa ia tak pernah menerima panggilan dari Gigi, meskipun sang ayah telah mengambil langkah hukum terhadapnya. Meski begitu, Gigi tetap diam, tanpa memberikan respons terhadap situasi hukum yang dihadapinya. Di sisi lain, Gideon memberikan tanggapannya terhadap pandangan netizen yang menyatakan bahwa tindakannya terhadap anaknya tersebut dianggap kejam. Dalam pembelaannya, Gideon menegaskan bahwa pandangan tersebut tidaklah tepat. Sementara itu, Gigi sendiri belum memberikan tanggapan terkait pengakuan yang disampaikan oleh sang ayah. Sementara masih berseteru dengan sang ayah, outfit Nagita Slavina saat liburan di luar negeri masih menjadi perhatian para fans. Tak jarang, item fashion yang dikenakannya memiliki harga yang fantastis. Contohnya seperti tas Hermes yang ia pakai di Jepang baru-baru ini. Menariknya, tas Hermes tersebut memiliki model yang lain dari biasanya. Diunggah oleh akun Instagram @nagitaslavina_fanpage, terlihat Nagita menenteng sling bag mungil warna coklat di pundak. Seri Hermes Kelly Move YouTube GHW itu memiliki desain klasik tanpa menghilangkan fitur flap dan hardware khas Hermes. Tas tersebut juga memiliki tambahan tas mini yang dapat dilepas dan ditempelkan pada tali. Meski mungil, tas itu dihargai $17.636 atau setara dengan 276 jutaan rupiah.